ini nggak bisa lurus kakinya. Ya, ini bukan cedera lutut, tapi sepanjang ini sakit. Kayaknya jatuh. Jatuh, habis itu dipijit. Ya. Itu dipijit, sembuh. Terus pijit yang kuat lagi, pijit tambah. Iya, tambah jalar. Nah, ini saya tidak menggiring ini. Jadi Mas Yusuf sendiri. Jadi setelah dipijit yang kedua itu malah tambah seperti ini ya. Wah. Waduh, ya Allah. Ini pengen tahu sini tabur ya. Dikirai saya kamu tangannya. Ini bukan tangan saya. Tangan kamu juga bisa. Coba pegang. Pegang aja ini. Nah. Gini loh. Nah. Ya kan? Ini. Oh. Ini stres tinggi masih ini. Jadi trauma tinggi, betul ya? Trauma tinggi kan? Ya ini. Kan sudah berkeringat ini trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tiawan, MCO Masas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Kendal, dari Weleri, dengan Mas siapa? Mas Yusuf. Mas Yusuf ini mengalami nih. Jadi ini nggak bisa lurus kakinya. Ya, ini bukan cedera lutut, tapi sepanjang ini sakit. Ya kan? Ini. Semakin ke depan akan naik lututnya. Nah, ini. Ini ya, semakin belakang bisa lurus. Nah, karena ini bukan cedera lutut, tapi ini ototnya kaku sekali. Ini kan dari ini. Iya kan? Dari ini kan? Ya, penyebabnya apa ini? Kayaknya jatuh. Jatuh, habis itu dipijit. Ya. Itu dipijit, sembuh. Terus pijit yang kuat lagi, pijit tambah. Iya, tambah jalar. Nah, ini saya tidak menggiring ini. Jadi Mas Yusuf sendiri. Jadi setelah dipijit yang kedua itu malah tambah seperti ini ya. Itu. Makanya pijit itu butuh ya namanya memahami namanya kasus ini ya. Apa ini? Ini masalah di tulang belakang ya, di otot ini. Ini sakit sekali ini. Oh. Ini ya. Trrr. Ini enggak apa-apa ini. Ya. Coba gitu loh Mas ya. Gitu loh Mas. Nah, ini kan ini. Ya. Ini nggak bisa nekuk, apa nggak bisa lurus, ya nggak bisa lurus ya. Oke, sekarang tidur, kasihan tidur. Nah. Oke, Bismillah, ya Allah, ganteng kok ini gileh. Es bujuk durung. Oh yes, ya, iya, no, ganteng kok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sakit gak nih? Cuma gitu loh mas. Iya, cuma kita loh ini. Ini sudah berapa lama ini? Hampir 3 tahun. Masya Allah, 3 tahun. Jadi pijit-pijit ini tambah sakit ya? Iya, pijit kemana-mana. Ya, pijit terus kan? Tambah sakit kan? Makanya seperti ini. Ya Allah, padahal saya nggak pijit, cuma demok tol ini. Ini, jadi ini sudah luar biasa ototnya ini. Ya Allah. Oke, jangan berteriak. Boleh. Boleh berteriak, tapi enggak boleh menggeliat-geliat gitu. Wah, boleh. Teriak boleh, kencang boleh. Boleh. Ayo sini. Ayo sini. Ya Allah. Tenang. Ini stres tinggi masih ini. Jadi trauma tinggi, betul ya? Trauma tinggi kan? Ya ini kan sudah berkeringat ini trauma ini. Trauma karena pijit itu ya. Oke, los bro. Wah. Oh, ini sakit ya? Ayo. Enggak akan selesai nanti. Dinikmati. Memang sakit ini. Apa pijitnya seperti ini?
Gini, wujudnya gini. Jangan ditahan, jangan ditahan supaya cepat rilis. Awas, 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 awas. Waduh, ya Allah. Ayo turun lagi, Mas. Aduh, tuh, sama. Karena itu nahan, jangan nahan, lemes aja. Oke, ya. Gini, halo, halo. Sakit, ditahan, saya itu lepas. Jangan langsung menggerang terus. Ya, itu. Saya kan gini, enggak bisa, ini harus dilalui. Ah, los, los, sudah los. Los, 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 los. Ah, itu Mas ya. Nih, hup. Los, los, los. Oke, okay, ya. Lemas. Lemas, los. Ah. Ya Allah. Los, los, los. Ah. Jangan stres. Ayo turun lagi, turun, turun, turun. Jadi gini, sakit, ah, sakit lepas itu ya. Nanti hilang. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Ini ya. Jadi Mas Yusuf ini trauma yang luar biasa. Karena pijit-pijit-pijit itu ya. Jadi pijitnya kan sakit, 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 sakit ya. Ini paling sakit. Waduh. Iya, ini paling sakit ya. Padahal saya gerakannya enggak mau kenceng saya. Pelan kan? Kok sudah sakit dulu? Saya cuma gosok-gosok gini kok. Ya, wah. Las, las, las. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nanti lemas Mas, lemas, lemas, lemas. Ya Allah ini. Ah, enak toh saya? Wis enak. Wis beda toh? Hei. Iya toh? Yang ini. Senang. Hei. Ah, wis senyum. Ya, ini senang udah. Halo. Ah. Tadi segini kan saya sakit, ini sudah gak sakit. Ya ora. Hei. Oh, senyum dia. Gak bisa berkata-kata, ya. Sakit sekali tadi. Ini sudah rilis ini. Halo. Sudah enak. Sudah gak sakit kan? Sudah menikmati ya? Iya, sudah menikmati. Lu kamu kok guyu-guyu gitu lo? Ditanya kok guyu-guyu. Hah? Hah? Enak. Sudah enak. Oke, sekarang duduk. Miring, 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 miring. Ya, duduk. Set, duduk. Oke. Ya. Wis lurus toh? Hah? Tadi kan enggak bisa gini kan? Ah, lurus ya. Ah, udah lurus toh? Aduh. Sakit ya. Tangan di bawah. Ya aja. Ha. Udah lurus toh? Tadi kan enggak bisa seperti ini. Ya? Woi. Ya. Ah, kok bingung toh kamu? Bingung. Enak enggak ini? Enak. Enak. Lu. Ya pijit tuh enak. Enak ternyata ya. Berapa tadi? 5 tahun. Hampir 3 tahun. Tiba 3 tahun. Kok baru sekarang nonton YouTube saya? Iya. Saya nemu di Facebook. Oh, Facebook malah. Enggak di YouTube. Enggak. Terus cari di YouTube. Oh iya gitu. Nyari caranya. Iya. Cara pendaftarannya. Nah, ini sudah ini. Wah, alhamdulillah. Beda toh? Hah? Ya wah, Mas Yusuf ini sudah. Pijat paling sakit sini. Iya, paling enak sini. Iya. Pijat paling sakit dan paling enak. Iya. Oh iya. Jadi kosong-kosong ya. Kosong. Ada yang pijat lebih sakit dari saya? Enggak ada. Enggak ada. Apa saya sakit? Apa saya terlalu keras itu tadi? Enggak sih. Cuma gini-gini tok ya. Oh ya, oke. Ini baru ronde 1 loh. Ada 5 ronde. Iya, yeah, ayo. Saya perlu lanjut saya. Lanjut atau stop? Lanjut. Oh, lanjut. Ini lanjut.
apa? Oke. Ya, sekarang tenggurup. Aduh. Oke, ya, wes tenggurup saya kene polamu iso iki. Ini contoh teman-teman semua. Ini yang enggak sakit, ini enggak apa-apa. Enggak ada bahasa tubuhnya. Ini loh, ini. Dikira saya tangan saya main-main dia. Lihat ini sekarang nih. Lihat ini. Nih. Ya, ini. Ini memang lancip, tapi kalau ini tumpul ini, saya sentuh saja ini, lihat ini. Padahal saya nyentuh ini. Nih. Ya. Ini enggak apa-apa. Ah. Ini menandakan bahwa ini otot ini kenceng semua. Ini terjadi namanya apa? Spasmo. Ya, spasmo yang luar biasa. Itu. Dan ini harus hati-hati, tidak asal pijit kan itu. Ini kan sakit ini karena pijit ya. Iya. Karena dipijit ya tadi ini ya. Saya bukan mengkreditkan teman-teman semua. Hati-hati. Pengennya kita untuk membantu tapi malah membuat sakit. Alangkah kasihan itu. Kalau kita lakukan dengan tahu apa yang terjadi, ya seperti ini hasilnya. Enak ya? Ini sakit tapi. Ya Allah. Ini. Pengen tahu? Ya, sini. Sini tapi deh. Dikirai saya kamu tangannya. Ini bukan tangan saya. Tangan kamu juga bisa. Coba pegang. Pegang aja ini. Nah. Ini loh. Nah. Ya kan? Ini. Lagi. Ini bukan tangan saya. Tangan kamu bisa kan? Jadi saya bukan tipu-tipu kan? Nah, itu. Cuma gini. Coba lah kamu tangan kamu. Agak jeru. Seret. Nah. Eh, tangan gue. Sedih, sedih. Bukan saya. Coba lah kamu. Lihat nih. Bahagia ini. Su, awas ya ada. Tenang ya, tangan. Jangan menggeliat, jangan lihat. Pegang. Gini, pikir lu tuh. Ini tuh. Lemas ya, tangan samping. Jangan angkat tubuhnya, jangan angkat. Ini tenang aja tenang. Hey, istighfar, ayo istighfar. Jadi sehat itu mahal ya, Halo, sehat itu mahal ya. Mahal pak. Apalagi kalau sakit. Selama 10 tahun sudah berhasil. Ayo. Teriak boleh. Astagfirullah. Ya Allah. Masih muda. Ya Allah. Tenang bro. Ya Allah. Set. Yes. Tenang. Bismillah. Ayo bismillah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sakit enggak nih? Halo. Gue yui. Hei. Ya, lihat itu. Ya, indah senyum sekarang ini. Tadi gini kena teriak-teriak. Tangan kamu ya. Sini. Oh iya. Sekarang afternya. Ayo. Aman. Aman. Wah, gue yui. Wes. Mana ya? Ya Allah, ya Allah. Ini sudah enggak sakit ini, Nih. One. Nih, sudah diam saja.
ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Tapi ini oleh-oleh dari saya. Ya, ini oleh-oleh ya. Satu driji aja ya tak kasihnya. Biar kamu ingat saya terus ya. Hah? Hei. Oh ya. Ini sudah enggak apa-apa ini teman-teman semua. Ah, sekarang balik. Balik. Lega sana, luruskan kakinya. Halo? Udah bisa? Hah? Bisa. Tadi gak bisa kan? Enggak. Tipu-tipu. Bukan. Bingung dia. Sekarang cek jalan. Itu kenapa tuh? Gimana? Halo? Wih, tadi gak bisa itu? Gak bisa, Pak. Hah? Gak bisa segini. Rukuk gak bisa? Tadi bisa. Gimana rukuknya? Paling segini, pol. Pol segini. Terus sekarang, wih. Senyum, 3 tahun teman-teman semua. Ini sudah pujit kemana-mana, udah berapa kali? Udah. Wah, udah berapa kali udah sering pujit. Tapi ini yang paling enak. Paling sakit, paling enak. Ojo paling sakit paling enak. Yo, dulu lagi. Ya gitu. Ya Allah. Ini syukuran nanti ya. Sampai rumah syukuran ini. Boleh ayam, jago, cemani. Ini ya, ini sudah selesai semua. Jadi ini tadi contoh ya, jadi contoh Mas Yusuf ini mengalami sakit pinggang. Menjalar ke kaki, terus dipijit, tambah. Sebelumnya belum menjalar ya? Belum. Setelah dipijit, belum menjalar ya? Ya, karena ini tadi harus memahami tentang ini ya. Kalau dilakukan dengan profesional, memahami tentang kasus ini apa, mana yang cedera, mana yang boleh dipijit, mana yang nggak boleh dipijit, aman, ya kan? Itu. Nah, kemarin tuh pijitnya gimana? Persis. Bingung, piye? Enggak tahu. Ya karena enggak ada pola, wis asal ini aja tadi. Nah, ya Allah. Mudah-mudahan ini bagi pembelajaran bagi kita semua. Ya, jadi bagi teman-teman seprofesi, hati-hati dengan pijat. Ya, hati-hati dengan pijat. Kita niatnya membantu. Ya, tapi malah menambah sakit itu kasihan. Ya. Harusnya bagaimana? Pahami. Yang namanya masa satu pijit itu menggunakan jari dan tangan. Di bagian apa? Bagian yang lunak. Lunak itu apa? Otot. Tidak boleh di persendian. Ini hati-hati. Ya, persendian ini ada tulang rawan. Kalau diwajar tambah akan sakit. Ya kan? Ini. Jadi. Oke. Komen. Komennya biaya. Ayo, komen di suara. Sudah. Pemainnya enggak bisa, terharu dia. Iya. Iya, terharu. Iya. Ya, sudah bisa. Wah, aman. Ya. Mungkin itu, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua supaya berhati-hati. Berhati-hati dan berhati-hati. Ya, memahami ya namanya sakit itu pengen sembuh, tapi harus apa? Harus paham. Ya, memasas ini harus paham anatomi, fisiologi, kinesiologi dan patologi. Kalau memahami ini kemungkinan akan tidak akan lebih parah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.